Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Kali ini DK Chandra Asena bersama keluarga ada di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kami ada di pasar atas, pengen cari kentang kecil. Kebetulan abah kami dari kemarin pengen banget makan kentang kecil. Tapi kita jalan dulu. Kami ada di lorong khusus pedagang sayur mayur, berarti di area sini mungkin. Itu tadi ada sudah. Sampai di sini lur, cuacanya dingin seperti biasa, tapi alhamdulillah nggak kabut seperti beberapa hari yang lalu. Beli kentang. Beli kentang ya? Mana strawberry kamu? Habis. Habis strawberry-nya. Kosong. Ya, stoknya. Sama seperti pasar pagi pada umumnya pemirsa, aktivitas perdagangan di sini adalah rata-rata kebutuhan sehari-hari. Lauk pauk, sayur mayur, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Lur, sayur mayur di sini seger karena semuanya langsung dari petani pekebun yang ada di areal sekeliling kaki Bukit Ka'bah. Oh, kentang, Pak. Kamu cek di Palembang, ada ikan salai, ikan asin. Itu kentang yang dicari abah, itu kentang. Bang. Karena mungkin kita belum mandi, kayak kita mandi di objek pemandian air panas Suban, beli sabun. Kita beli sabun dulu kalau? Iya. Sabun mandi kan? Iya. Sabun odol kayak gigi. Sabun bayi nek. Sabun bayi odol ada sedikit. Gip nek. Oh iya. Beli lah nek. Mana jalan? Ini. Ini. Ika Sinsu. Mana yang? Life Boy. Ya. Mandi. Sama apa lagi? Konan Life Boy. Life Boy koi. Dua ya. Sikopnya jadi masing. Sikop apa ini? Baik dua jadi ya, kita ada peminjaman. Oh iya, iya. Udah lah, yuk. Yuk. Sampai ke situ, pemirsa, kita bisa melihat objek pemandangan yang sangat indah. Kaki bukit itu tinggi menjulang. Itu kaki bukit itu kalau di pusat kota Curup itu bisa kejenguan sebagai pemandangan penghias langitnya kota Curup. Iya. Dan kemarin tuh kan. Ini sekeluarga. Kami dari Betung, jauh. Betung. Nah, yuk. Belanja apa, yuk? Belanja apa? Biasa. Kebutuhan ibu, kebutuhan sehari-hari. Pemirsa, setelah lebih kurang berapa menit kami sudah belanja. Bukan ibu ini. Mana belanjaan ibu tuh? Belanja mana, Mak? cuma beli sabun. Ayo kiri. Kami ada di pasar atas Curup. Bengkulu. Bengkulu. Rejang Lebong Bengkulu. Rejang Lebong Bengkulu. Boyong Deka Akor. Boyong Deka Akor. Akor. Terung mamang. Timun mamang. Kami lagi di pasar atas Bengkulu. Oh, pasar atas Bengkulu. Pasar kami lagi di pasar atas Bengkulu. Keluarga besar kami. Keluarga besar Asena. Oh, beli banyak yo. Ya, 10 kilo. 10 kilo buat dak? Muat dak. Apa namanya? Mana masuk ke mobil? Nah, masuk ke. Oh yo. Beli kentang. Beli sabun, bakal mandi. Berapa sekilo tadi, Pak? 7.000. Sini yuk, sini yuk. Saya baku nih, Pak. Iya. Ayo kawan, ikut aku berwisata bersamaku, ikuti petualanganku.
Habis dari sini, habis dari beli kentang, kita ini kan tidak ada di masa lalu, yo. Ini masuk ke dalam mobil. Habis itu kita mandi di air panas, suban air panas. Kebetulan hari ini kita bakal ngangkat sejarah keberadaan kerajaan Suban yang menjadi cikal bakal kota Curup Bengkulu. Iya, halo Ibu. Ayo yang kentang, yang kentang. Ayo yang kentang, yang kentang. Aman jadi bawa kaki putu tidak sih? Duduk baik kan lagi. Apa dapat bonus? Jual kue Bu, enak-enak. Silakan datang ke Kota Curup, kota terdingin lur. Ini belanjaan kita yang pertama. Ini belanjaan kita. Dapat bonus lah Bang untuk nginjak ke kaki. Nah, ini berhubung kita diinjak pindahkan akor. Kor. Kita langsung ke Suban ya. Lur, terima kasih lah petualangan ke Indeka Chandra Asena di Kota Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kita bakal proses syuting sejarah Kerajaan Suban yang ada di wilayah Suban Air Panas. Kita sudah bersama narasumber sana. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.